Halo teman-teman semua, kalian sehat? COVID masih ada. Ingat, kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan segera divaksin booster ya. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan tips puasa untuk disabilitas kursi roda. Bulan Ramadan adalah bulan berpuasa secara penuh bagi yang muslim. Tidak terkecuali untuk teman-teman disabilitas fisik, tuli, netra, dan lainnya. Namun tidak semua bisa ikut berpuasa penuh. Ada beberapa yang tidak bisa sebab masalah kesehatan dan ada anjuran dari dokter. Nah, ini mau dijelaskan cara amannya. Kata ahli dokter fisik dan olahraga, Dr. Antri, bahwa disabilitas kursi roda bisa berpuasa. Tetapi harus memperhatikan asupan nutrisi, tidur, dan kondisi psikologis yang cukup. Konsumsi cairan cukup saja kalau mau sahur 2 gelas, buka puasa 2 gelas, lalu malam hari minum 4 gelas pencicilan. Jangan olahraga berat saat pagi siang karena bisa dehidrasi dan gula darah rendah. Berikutnya, tidur cukup sehari 6-8 jam karena penting bagi tubuh. Menjaga kesehatan mental, aktivitas ringan supaya pengguna kursi roda tidak kaku ototnya. Kemudian vitamin D harus cukup. Caranya jangan lupa berjemur matahari dengan kulit langsung. Sebaiknya minggu 2 atau 3 kali di jam 9 pagi sampai 2 siang. Selama 10-15 menit agar tulang tetap bagus. Jika tidak sempat berjemur, dapat mengonsumsi ikan tuna, salmon, bandeng atau jamur sebagai penggantinya. Jangan banyak minum teh, kopi, dan coklat karena dapat menyebabkan dehidrasi. Dan kalian jangan lupa tetap berkonsultasi ke dokter ya. Oke, sekian informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Dah.